Selamat siang teman-teman. Kita ada penambahan freon ya. Dicurigai kurang freon. Ini kita ukur dengan suhu. Dia di 27,8 ya. Nah, dia turun 27,7 suhunya ya. Ini karena tidak dingin. Nah, ini di 27,7 ya, 27,8 dah. Ini belum kita isi ya, belum kita tambah. Ini kita mau coba tambah ya. Kita tutup. Ini seperti ini teman-teman. Kurang freon ya. Oke, kita proses tambah. Kita buka. Nah, jarumnya bergerak ya teman-teman ya. Nah, kita tambah. Oke, ini freonnya ini kita tambah. Dan liquidnya akan naik teman-teman. Nah itu, liquidnya naik ya, kita tambah ini nah, proses nambah freon ya. Jarum juga akan naik di sini. Di sini menurun, yang di sini naik nanti. Sini mulai terasa ya. Sudah mulai bunyi-bunyi air ya. Sudah ada respon ya teman-teman ya. Tapi yang di tekanan low-nya ini nggak bisa naik nih. Ada sesuatu kayaknya ya. Cek suhunya. Nah, di sini sudah mulai berubah teman-teman. Mulai 20,2 sudah ada mulai penurunan. Nah, ya. Nanti kita tunggu, kita cek hasilnya seperti apa. Suhu terbaca di 13 ya. Tadi 27,28. Nah, sekarang sudah menurun 12,7, 12, dan dia akan menurun terus. Kalau kita maksimalnya nanti bisa di angka 7, di angka 8. Tergantung freonnya sih, kalau freonnya maksimal ya dia akan menurun. Nah ini turun lagi. Dinginnya semakin bagus ini. 10,3. Bagusnya di 74, 5, 6, 7 itu bagus, sangat dingin. Nah ini semakin menurun teman-teman. Kalau tadi di angka 27,28 ya. Mungkin bisa ini sampai ke angka 7 mungkin ya. Ini baru kira-kira mungkin. Seperti itulah. Kalau ada indikasi kurang freon memang si ini enggak dingin lah. Intinya kita tadi cek freon enggak hilang total ya. Berarti kita berani nambah. Kalau hilang total berarti harus kita recovery atau kita pengecekan semua di sistem-sistem ada kebocoran atau bagaimana. Karena ini tadi masih ada, jadi kita putuskan hanya nambah freon aja ya. Oke. Okay. Oh, ini teman-teman semakin turun ya. 8,3. 8,3. Apakah masih bisa turun lagi apa enggak nih? Oke. Okay. Ini sudah lumayan. Lumayan dingin lah. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Salam dua jari.